Mi kontroversial. Gus Dur juga kontroversial. Tapi enggak ada satupun orang mengkritik Gus Mi. Enggak ada satupun orang ngilok-ngilok ini Gus Mi. Podo-podo kontroversial. Apa sing diilok ini Gus Dur? Kok bukan Gus Mi? Podo-podo aneh-aneh. Aneh-aneh Gus Mi ya aneh-aneh yang dulin yang lokalisasi bareng. Ini betul. Gus Mi ke bar-bar, ke klub-klub. Kontroversial. Tapi kenapa Gus Mi gak dilok? Gus Mi bukan ketua NU. Jadi bagi mereka, bagi kaum Wahabi itu, ngilok ini Gus Mi itu gak ada arti ini, gak ngefek. Gus Dur kan ketua NU, tokoh NU, bahkan presiden. Kalau Gus Dur dijatuhkan dari hati warga NU, maka jatuhlah NU. Ngeten berorok. Jadi ngilok-ngilok ini Gus Dur bagian dari rasa tidak senang. Hasadam min indi anfusim. Terakhir berorok, Gus Dur mengesahkan agama Konghucu. Itu ternyata dijalui tulung warga muslim Cina. Mbok kami dibantu melobi ke presiden supaya kami muslim Cina bisa bebas haji maupun umroh. Perlu diketahui negara sana komunis dulu mengekang warganya enggak bisa haji, enggak bisa umroh. Lah jumlah mereka sekarang 150 juta lebih. Muslim sebanyak itu enggak bisa haji. Lah Gus Dur mesakne ngoten lho. Gus Dur berpikir keras. Yo opo carane muslim Cina sana bisa haji, bisa umroh. Ketemu carane. Oh, Cina neng Indonesia saya sahkan memeluk agama Konghucu. Akhirnya kaum Tionghoa Indonesia mewaren berorau. Dibolehkan memeluk Konghucu, maren banget. Lah ketika maren, tokoh-tokoh Cina, bos-bos Cina gel ngeter nih Gus Dur teng negara Cina mereka ngelobi presiden supaya muslim di sana juga diberi kebebasan. Hei presiden, bolomu neng Indonesia lu wis tak bebasno. Timbal balike lah. Timbal balike lah. Bolomu muslim neng negara Cina yo yo bebasno cek iso haji, cek iso umroh. Tahun 2000 menjadi saksi bahwa warga Cina, muslim Cina pertama-tama bisa haji. Kebetulan bareng kulo haji tahun 2000 juga. Ketemu wong Cina-Cina ribuan suwun nang iso haji. Tapi gak iso bahasa Arab. Inggris juga patek iso didik-didik. Kulo berusaha takon. Ora patek paham. Wis pokoke ini kok bisa haji ini gimana? Ambo wahid. Maksudnya ini jasanya Abdurrahman Wahid. Wong sing gak ngerti dikira Gus Dur pro Konghucu. Padahal ngesane Konghucu itu sekedar menjadi alat pijakan pancingan supaya muslim Cina mendapat kebebasan dan tidak rugi Islam. Kenapa tidak rugi? Karena Cina muslim piti enggak ada yang masuk Konghucu. Yang masuk Konghucu itu Cina Buddha, sebagian Cina Kristen, bukan Cina muslim. Enggak rugi disahkannya Konghucu. Yang kedua, Konghucu di sini itu enggak ada 2 juta. Mancing dengan Konghucu enggak ada 2 juta. Dapat muslim Cina mendapat kebebasan jumlahnya. Nah, ini berarti apa rugi gitu nih? Padu karu mancing karu cacing oleh iwak jendil. Kau weding mantengah. Nah, niki perlu kalau terangaken ben kita ini mboten ngilok-ngilok nih Gus Dur. Rono gede.
ding wali, musuhi wali, ngilok-ngilok ni wali ni gigi kamplengi oleh. Pun, mekasing dalil baik asan. Hadis riwayat Imam Bukhari sahih, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa memusuhi waliku, maka saya izinkan dia untuk diperangi.